jadi bermasal. Tiba di Etakwa. Lapar. Mana makanan? Tuan baru pulang. Abi dari adiknya Suster Vera, Ibu Loro. Tadi kita kunjung ke punya kawan babi, Bebe. Ini untuk rujak parut kalau nenek-nenek. Halo, kamu tuh gak kampungnya tuan. Tuanmu baru pulang. Lapar. Oh, kosong habis. Makanan sudah habis. Mau bilang apa? Oh, tunggu. Air minum masih ada. Kasihan, haus, lapar, dan dahaga. Mau cerita apa? Mama pesiar, anak lapar. Laparan betul. Oh ya, Pak Iwe, ini Iwe dan tunggu. Kerebe dede. Oh, habis betul eh, bagus. Oh, itu baru pintar. Besok tinggal panen telur. Punya mama pesiar, anak-anak cucu semua lapar. Tadi mereka bercerita tentang kisah kelaparannya dan kehausannya. Kalau terlalu banyak nanti mereka lahap. Lapar. Makan deh. Lapar sungguh setengah hari tidak makan. Besok Dora akan berterima kasih dengan telur-telurnya. Nanti besok ini kan. Ya, Suster Vera sedang panen telur. Berapa ekor semua? Oh, begitu ya, pintar ya dong. Ada sudah siap le dong sepasang pantat itu mau bertelur ya. Ini ya. Ini sudah. Halo. Besar-besar. Halo. Selamat makan. Mau undang kami juga makan. Nanti kami makan bagian dirimu ya. Pakar susu kedelai dan tahu dan tempe. Kami mau minum susu kedelai.
dan akan nikmati siang hari tahu, tahu dan tempe. Tempe masih masak kacang. Ini produksi ini sudah mulai dari Januari 2024. Ya. Tahu mulai tahun 2024 Januari. Kan enggak ada suara. Nah, ini sedang bersih-bersih. Suster Magda ini mau melihat bagaimana cara produksi tahu, tapi matanya ada di pepaya, mau buat rujak. Itu susu. Buat apa Suster Irene? Ini lagi masak kacang untuk buat tempe. Kacang untuk tempe. Dia tidak boleh dikorek-korek. Tidak boleh dikorek-korek. Sekarang menunggu sampai berapa jam? Bisa 3 jam. Sampai 3 jam. Dia ini harus dimasak betul juga kan? Kacang kedelai kan sulit masak. Ini mesin untuk buat tahu. Jadi airnya keluar ikut sini. Dia punya ampas keluar ikut sini. Bagus ya. Kalau dulu di yang orang buat itu kan tanpa kupas. Ini gara. Nama ada kalen. Nama tidak ini? Tidak ada. Ya, nah, babi ini etapa. Ini kalau beranak lagi, kalau ada dia punya anak yang betina. Kan sesuai dengan di tempatnya Gusti. Ada tahu. Ini untuk kupas kacang. Ternyata ada komunitas kecil tiba-tiba.